<minutes> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba. kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan semesta alam Allah ya Rahman Rahim yang memberikan begitu banyak karunia nikmat kepada kita yang nikmat-nikmat tersebut tak mampu untuk kita hitung tak mampu untuk kita balas tak mampu bahkan untuk sekedar kita menghitung jumlahnya. Wa inta utunya lah la tuhsuha. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya dalam acara kita di Nu'min ah. Kita akan membawa atau mengangkat sebuah kisah yang cukup menakjubkan. Yang mana kisah ini adalah kisah yang terjadi pada seorang sahabat Rasulullah yang Rasulullah banyak menyipatinya seperti nabi. Ya. Rasulullah menyipatinya seperti nabi. Rasulullah katakan kalau kalian ingin tahu bagaimana kecerdasan Adam, Nabi Adam, maka lihatlah kepada Ali. Jika kalian ingin melihat bagaimana penyayangnya atau Pengasihnya Ibrahim, maka lihatlah kepada Ali bin Abi Thalib. Jika kalian ingin melihat kepada ketangkasan kehebatan dari Nabi Musa, maka lihatlah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, kita akan membahas tentang kisah yang menakjubkan tentang kecerdasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang Rasulullah katakan, "Kalau aku adalah kota ilmu." Maka Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah menunjukkan betapa besar keutamaan dari Ali bin Abi Thalib. Yang mana Ali bin Abi Thalib pernah bahkan menggantikan Rasulullah untuk mati kita katakan. Ya, menggantikan Rasulullah di tempat yang jika Rasulullah berada di tempat itu maka Rasulullah akan wafat ketika itu karena peristiwa di mana Rasulullah dikepung di malam hari ketika dia hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidurnya. Ya. Kalau kita mungkin masih berpikir, jangankan orang lain, orang tua kita sendiri mungkin kita masih berpikir kalau kita sudah tahu menggantikan tempatnya untuk mati gitu ya. Namun, karena kecintaan yang luar biasa, yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mau kita angkat kali ini yaitu tentang peristiwa kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat menjawab empat pertanyaan yang sulit. Ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. kita tahu khalifah. Islam ketika itu setidaknya ada empat empat orang sahabat yang pertama adalah Abu Bakar az siddiq kemudian Umar bin Khattab kemudian Utsman bin Affan dan yang terakhir Ali bin Abi Talib nah, empat sahabat Nabi ini yang menjadi Amirul Mukminin bagian ulama mengatakan termasuk uh, anaknya dari Ali bin Abi Talib juga sebagai Khalifah nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah kisah ini ketika beliau menjabat sebagai amirul mukminin datang seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang empat perkara yang mana empat perkara ini adalah perkara yang tidak banyak orang yang tahu bahkan empat perkara ini yang menunjukkan ketika Ali bin Abi Thalib menjawabnya menunjukkan betapa cerdasnya Ali bin Abi Thalib yang mana jawaban dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib benar-benar luar biasa. Selain mengandung nasihat-nasihat yang berharga, jawaban beliau juga sebagai motivasi. Motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi. Ya. Apa pertanyaan yang dilontarkan oleh pemuda ini? Yang dia sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib empat pertanyaan itu yang beliau ucapkan yaitu laki-laki ini uh, sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib dia berkata jaa rajul ila amirul mukminin Ali bin Abi Thalib faqala sa'alaka an arba' masail seorang laki-laki datang dia menjumpai menemui amirul mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia berkata, aku ingin bertanya kepadamu tentang empat perkara wahai Amirul Mukminin. Al awal yang pertama, ma wajib wal aujab. Dia bertanya tentang perkara apa yang dia itu adalah perkara yang wajib dan apa yang lebih wajib lagi. Artinya ini wajib, tapi ada yang di atas lebih wajib lagi. Itu yang pertama. Kemudian nih pertanyaan yang kedua. Ma huwa qarib Apa itu yang dekat dan yang lebih dekat lagi? Tentu orang akan bingung, ya kan? Dia bertanya tentang yang wajib, tapi yang ada yang lebih wajib lagi. Dia bertanya tentang sesuatu yang dekat, tapi apa yang lebih dekat lagi? Pertanyaan Nazaris yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Ma huwa ajib wal-a'jab apa pula perkara yang menakjubkan atau mengherankan dan perkara yang lebih menakjubkan lagi, lebih mengherankan lagi. Dan yang keempat, al-arba, ma huwa al ma huwa al ah. wal-as'ab. Apa perkara yang sulit dan apa pula yang lebih sulit lagi. Jadi empat pertanyaan ini yang ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama apa dia wajib? Ada yang lebih wajib lagi. Apa dia yang dekat dan yang lebih dekat lagi? Apa dia yang menakjubkan, mengherankan dan lebih mengherankan lagi? Dan yang terakhir yang keempat apa dia yang sulit dan lebih sulit lagi? Apa jawaban dari Ali bin Abi Thalib? Insya kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali. Uh, acara kita di No' min Sa'ah melanjutkan tadinya kita mengangkat kisah tentang kecerdasan dari Ali bin Abi Thalib yang ketika dia didatangi oleh seorang pemuda, seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, bertanya tentang perkara atau empat perkara. Yang perkara tersebut adalah perkara yang sulit untuk sebagian besar Orang namun dijawab oleh Ali bin Abi Thalib dengan jawaban yang luar biasa, jawaban yang kiranya syarat dengan nasihat dan juga motivasi yang terdapat di dalamnya untuk hidup kita yang lebih baik. Apa empat pertanyaan tadi? Ya, yang pertama tadi, pertanyaan tentang perkara yang wajib dan apa yang lebih wajib lagi, artinya di atas wajib, kemudian perkara yang dekat dan apa yang lebih dekat lagi. Kemudian yang ketiga, perkara yang menakjubkan, mengherankan. Tapi apa yang lebih mengherankan menakjubkan lagi? Dan yang keempat, perkara yang sulit dan apa yang lebih sulit lagi? Nah, Ali bin Abi Thalib pun menjawab empat pertanyaan tersebut dengan jawaban yang luar biasa. Jawaban yang bisa menjadi renungan kita bersama, wahai kaum muslimin. Jawaban yang tentunya amat sangat bermanfaat untuk memotivasi kita, untuk menjadi muhasabah diri kita, atau bahkan menampar kita kalau kita dalam keadaan lalai. Ali bin Abi Talib menjawab, Al-wajib ta'atillah wal-awjab tarkuzunub perkara yang wajib itu adalah mentaati Allah. Mengerjakan perintahnya Allah. dan yang lebih wajib lagi dari itu dialah tarkuzunub. Meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara dosa. Tarkuzunub. Kemudian yang kedua. Yang kedua al-qarib al -Qarib, huwa yawmal kiamah huwa yawmal kiamah perkara yang dekat itu adalah perkara datangnya hari kiamat wal aqrab dan perkara yang lebih dekat dari itu dialah kematian ya dialah kematian kemudian yang ketiga jawaban dari Ali bin Abi Thalib al-ajib huwa huwa dunia perkara yang mengherankan itu yang menakjubkan itu adalah perkara dunia wal ajab dunia dan yang lebih mengherankan lagi orang yang mencintainya ya yang heran itu adalah dunia dan lebih mengherankan lagi orang yang mengejarnya orang yang mencintainya dan yang terakhir yang keempat jawaban dari Ali bin Abi Thalib atas pertanyaan pemuda tadinya As-sa'bun As-sa'bu huwa al-qabr perkara yang sulit itu adalah kuburan kuburan yang artinya alam kubur yang luar biasa menyusahkan wal as'ab dan lebih sulit lagi adalah ketika apa? Wal asab minhu. Yang lebih sulit lagi dari itu dialah adzhab jahab. Engkau pergi ke dalamnya, engkau pergi menemuinya, engkau berada di dalam kuburan tersebut bila zad tanpa membawa bekal. Ini empat jawaban dari Ali bin Abi Thalib tentang perkara yang ditanyakan oleh seorang pemuda tadinya. Kita akan coba menelaah satu persatu dari pertanyaan dan jawaban dari Ali bin Abi Thalib. Perkara yang pertama itu adalah perkara tentang sesuatu yang wajib tapi ada yang di atas wajib. Ali bin Abi Thalib menjawab, "Wal wajib Yang wajib itu adalah mentaati Allah, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dari sholat, puasa, haji, jakat, sodakah, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, berkata jujur, dan segala perbuatan yang kiranya mendatangkan ridhonya Allah. Ini adalah perkara yang wajib. Ini adalah perkara yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Tapi kaidahnya Rasulullah katakan dalam hak ayat, bahkan ada yang dikatakan, "fatu atau datangkanlah, atau datangilah, atau kerjakanlah semampu kita, kerjakanlah perkara yang diperintahkan, sebisa yang kita bisa lakukan." Salat, contohnya. Allah perintahkan wajibkan sholat tapi ketika seseorang tidak mampu mengerjakannya dalam keadaan berdiri boleh dia mustatotum mengerjakan semampu yang dia bisa lakukan dari perkara wajib tersebut berpuasa ketika dia tidak mampu untuk berpuasa dia boleh berbuka karena dia sakit mungkin perjalanan safar dia boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain atau bagi yang memang dia sudah uzur tidak bisa lagi berpuasa dia boleh mengganti dengan pidia dan lain sebagainya dari perintah-perintah yang kita lihat ada kelonggaran ada rukhsah yang Allah berikan dalam syariatnya maka benar dalam kaidahnya itu dikatakan kerjakan ketika dia adalah perintah maka kerjakan semampunya namun ketika dia berhubungan dengan larangan maka itu adalah perkara yang wajib untuk ditinggalkan. Karena pada dasarnya perintah atau kita pada dasarnya itu diam dalam keadaan diam. Tidak melakukan apa-apa. Nah, ibadah kita kerjakan sebisa kita. Kemudian perkara yang haram kita tidak kerjakan saja sudah. Artinya tidak ada paksaan di sana untuk mengerjakannya. Pilihan kita untuk melakukannya, maka diwajibkan di atas wajibnya perintah yaitu meninggalkan perkara perkara yang Allah haramkan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan dengan tiga pembahasan lainnya insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkara lainnya dari jawaban Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, yang mana jawaban dari Ali bin Abi Thalib adalah tentang perkara yang dekat al-qarib. Huwa yaumul qiyamah. Wal aqrab maut Ya, kita tahu Rasulullah menggambarkan bagaimana dekatnya hari kiamat. Bahkan tanda-tanda besarnya sudah banyak tanda-tanda besar yang 14 abad yang lalu telah dikabarkan oleh Rasulullah sekarang sudah kita lihat satu persatu tanda-tanda tersebut bermunculan wafatnya Rasulullah adalah tanda-tandanya kemudian tanda-tanda lainnya banyaknya terjadi gempa banyaknya kematian massal kemudian orang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi atau bahkan orang berlomba-lomba membangun masjid, tapi tidak ada yang menghidupkannya. Satu persatu pertanda-tanda tersebut telah kita lihat. Di mana laki-laki bagaikan perempuan dan perempuan bagaikan laki-laki, sudah banyak. Bahkan kita hampir tidak lagi merasa itu adalah suatu yang tabu. Bahkan kita lihat sekarang malah jadi lelucon lihat banyak komedian yang mereka menampilkan laki-laki memperagakan perempuan. Allah mustahil. Padahal jelas larangan Rasulullah tentang perkara tersebut bahkan laknat. Maka hindari, jauhi. Maka jaga ku ambusakum aku ahlikum namur. Jaga lihat ketika anakmu ada melihat ciri-ciri seperti itu, gerak-geriknya seperti itu, maka coba sebisa mungkin Semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk mencegahnya. Jangan sampai terjadi pada keturunanmu. Ya, perkara kiamat itu adalah perkara yang dekat, tapi ada yang lebih dekat, wahai saudaraku. Mungkin engkau tidak menjumpai, tidak sempat bertemu dengan hari kiamat, tapi sesuatu yang pasti dekat kepadamu. Dia adalah kematian. Kalau ada istilah kiamatul kubro wa kiamatul sugro maka kiamatul sugro itu adalah kematian kematian yang akan datang kepadamu Al maut ilai kematian yang kau lari darinya maka apa kematian itu akan mendatangimu dimanapun kau berada tak peduli di tempat bagaimanapun penjagaan yang luar biasa jika sudah datang Ajaluha, kalau udah datang ajalmu, maka tidak akan bisa dicegah, tidak akan Anda bisa mencegahnya, walaupun hanya sedetik sekalipun. Nah, itu dia. Di perkara yang lebih dekat itu adalah kematian. Kemudian, yang ketiga, Al-Ajab. Al-Ajab, dunya Wal-Ajab, dunya Perkara yang mengherankan ya. Perkara yang mengherankan itu adalah dunia. Kenapa dunia? Dan yang lebih mengherankan lagi orang yang mencintainya. Padahal banyak ayat menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Rasulullah menggambarkan dunia itu kenikmatan yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan uh, yang ada di akhirat. Itu bagaikan seseorang yang mencelupkan tangannya ke samudera yang luas. Kemudian diangkat hanya segitu. Hanya sekitar setetes dari kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Bahkan Rasulullah menggambarkan dunia itu tidak lebih baik dari bangkai kambing yang cacat. Yang bahkan orang diberi pun gak akan mau. Jangan membayarnya. Tapi bagi yang mengherankan adalah orang yang mencintai dunia. Hamba dunia. Hubud dunia. Dia mengorbankan segala sesuatunya. Untuk mengejar dunia tersebut. Tanpa dia pikir lagi. Dia bahkan rela mengorbankan apapun yang dia miliki. Anaknya. Istrinya. Suaminya. Orang tuanya. Kerabatnya. Temannya. Semuanya dia gadaikan. Apalagi sesuatu yang, sesuatu yang yang dia pertahankan seharusnya agamanya digadaikan, Allah mustahil. Bahkan dia lebih mengherankan lagi. Kenapa bisa? Seseorang untuk waktu yang amat sangat singkat ini dia jual semuanya. Padahal sesuatu yang singkat ini itu sangat menentukan bagaimana nantinya dia di tempat yang lebih panjang, lebih abadi. Kehidupan yang luar biasa, hidup setelah mati nantinya. Dia berjuang untuk sesuatu yang panas, sesuatu yang dia akan mati dan dia tidak akan dapatkan apa-apa. Dan kenikmatan hanya sebentar. Dan kenikmatan yang dirasakan hanya semu sesaat berbeda dengan akhirat. Dan yang terakhir, perkara yang sulit. Al-Asad. Qabr. al As'ad. -as minhu. al perkara yang sulit itu adalah perkara kuburan. Karena pertanyaan yang luar biasa di dalamnya. Karena perkara yang besar yang dia diibaratkan bisa menjadi taman-tamannya surga atau lubang-lubangnya neraka. Dan lebih sulit lagi adalah orang yang dia udah tahu dia bakal menempuh. Dia akan menuju tempat tersebut. Tapi dia tidak mempersiapkan sama sekali bekalnya. Maka ini adalah perkara yang amat sangat sulit banyak orang yang lupa kalau dia akan mati. Banyak orang yang berpikir bagaimana bisa hidup enak. Tapi jarang sekali orang berpikir bagaimana bisa mati nanti setelah matinya itu enak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Inilah pelajaran yang syarat dengan makna. Syarat dengan sesuatu yang bermanfaat memotivasi kita. Yang bisa kita renungkan dari nasihat Ali bin Abi Thalib Mudah-mudahan bermanfaat dan kiranya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan semoga Allah jaga kita jaga keluarga kita orang-orang sekeliling kita yang kita cintai bisa bersama-sama nantinya berkumpul di surga Insyaallah. amin ya robbal alamin akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallah ilahi, wa bihamdika sallallahu la ilaha illa wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh